Oke, pada kali ini kita membahas dua mobil LCGC. Apa LCGC? Low cost green car. Oke, akan dibantu dengan Bang? Kemal. Karena ini promonya di mendekati akhir tahun lagi wow banget ya. Wah, parah banget kacau. Katanya ada yang bisa tanpa DP. Apa keduanya tanpa DP? Next, nantilah. Oke, jadi kalian cukup subscribe channel Seputar Ototip. Baik yang belum subscribe atau baru menonton channel ini. Habis itu untuk dapetin promonya, kalian tinggal screenshot aja, kirim ke Bang Kemal. Tapi kalian wajib tonton video sampai selesai ya. Benar. Biar tahu nanti ya, klarifikasi dari Bang Kemal sendiri. Iya, itu dia. Oke, dan kalian juga yang mau kita kunjungi dealer showroomnya, kita bantu penjualannya. Langsung aja bisa DM ke Instagram Seputar Otomotif yang di bawah ini. Atau kalian bisa follow TikTok kita, Seputar Otomotif. Bang Kemal, sehat? Sehat. Gimana penjualan? Aman. Aman ya? Selalu. Oke, boleh kasih tau dulu nomor telepon, Instagram, serta alamatnya? Boleh, balik lagi nih ke Kemal dari Sel Astra Sayu Depan Mengulang. Yang berlokasi di Jalan Raya Siliwangi, nomor 2, Pondok Beda, Pamulang, Tangerang Selatan. Oke. Okay. Ya, dengan nomor telepon 0813-1629-9176. Oke. Okay. Dengan Instagram di Asrade Hatsu Kemal. Baik. Oke. Okay. Paling jauh kirim mobil kemana? Paling jauh, wah pas banget nih momennya. Tadi itu habis kirim, kemarin habis kirim ke Lampung. Kemarin. Lampung, kemarin? Kemarin. Oh. Kredit cash? Kredit dong. Kredit. Itu DP berapa persen? DP 20%. 20%? 20%. Berarti kalau seperti luar-luar daerah itu harus DP 20% atau bisa DP minim? Mentok di minimal di 20% kalau luar pulau ya. Karena kan kita menghitung resiko. Resiko apa? Resiko dari pihak leasing dong. Oh, biasanya. Pihak leasingnya ya. Gitu. Tapi kalau untuk pengiriman aman? Pengiriman aman. Aman. Gak ada kendala lah. Pokoknya. Gak ada kendala ya? Gak ada kendala. Oke. Ekspedisi sendiri ada ya? Ekspedisi sendiri ada. Atau Bang Kemal yang nyetir ke Lampung? Waduh, jangan. Kan dekat. Jakarta-Lampung dekat. Dekat. Tapi besok kan kerja lagi. Oh, iya. Gitu. Oke, okay. Tapi kan pembelian tanpa survei bisa, maksudnya pembelian tanpa ketemu bisa kan ya? Bisa. Udah sering lah itu. Udah sering ya? Udah sering banget itu. Sering banget. Oke, okay. Bang Kemal, booking fee harus berapa? Booking fee minimal di 2 juta rupiah, sudah memotong DP. Sudah memotong DP. Gitu. Itu udah include semua tipe? Sudah, include semua tipe. Berarti keuntungan beli sama Bang Kemal di bulan ini apa? Ya, keuntungannya pertama tingkat approval tinggi karena kita sudah CS lama leasingnya ya kan. Oke. Okay. Terus banyak promo yang bisa dinikmatin sama teman-teman gitu ya kan. Selanjutnya bebas pilih warna apa aja. Oke, okay. Kan biasanya sales nih. Iya. Mendekati akhir tahun. Nah. Biasanya ngasih bonus yang wow. Waduh. Bang Kemal sendiri mau ngasih apa? Kalau bonus yang wow mau bisik-bisik aja, nanti ketahuan yang lain gak enak kan. Oke. Okay. Gitu. Biar 1 juta lah bonusnya ya. Aduh. Kenapa? Ya, gampang lah. Bisa diatur lah itu, Bang. Oke. Okay. Pokoknya kalau bonus, kalian tergantung pinter-pinteran ego ya. Iya. Semoga lagi hati Bang Kemal lagi berbunga-bunga. Bener. Bisa dikasih bonus yang terbaik. Tapi kalau misalkan kayak Astra Pay, pembelian misalkan nggak trade-in, bisa dapat? Bisa, dapat. Pasti kalau Astra Pay, Kemal pasti kasih. Walaupun dia nggak minta, tetap Kemal kasih. 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 Tapi katanya ada pilihan nih, antara Astra Pay dengan Garda Heltek. Okay. Garda Heltek itu sebenarnya pilihan nih teman-teman, mau dikasih Astra Pay atau Garda Heltek. Garda Heltek tersendiri itu pelayanan kesehatan. Konsultasi kesehatan. Okay. Selama 1 tahun itu 27 kali. 27 kali selama 1 tahun. Oke, yeah. Oke. Okay. Tapi itu hanya satu orang aja. Satu ya? Orang aja. Gitu. Bisa okay. Klaim obat juga ditambahin. Bisa ya? Bisa. Oke. Okay. Baik. Oke, di belakang kita ada mobil LCGC. Kita mungkin pertama bahas dari ini ya. Boleh, Daihatsu. Ayla. Apa yang menarik dari Ayla? Boleh, kita ke sini. Boleh. Sedikit. Apa yang menarik dari Ayla ini? Ayla ini menarik sekali karena dia disandingkan dengan City Car lah ya. Oke. Okay. Dan juga ini mobil-mobilan kekinian. Kekinian? Kekinian banget gitu. Oke. Okay. Untuk kaum-kaum muda gitu ya kan, nggak mau nih yang mobilnya banyak penumpang gitu atau yang panjang, ya cocok lah untuk ke Ayla. Oke. Okay. Yeah. Ini berapa cc?
Ini yang CC-nya di 1000. 1000. Tipe X. Tipe X. Kalau yang R? Tipe R 1200. 1200. Perbedaannya apa sih X dan R? Yang pertama CC dong. CC pasti. Terus DRL. Terus oke, okay, fog lamp ya? Fog lamp. DRL ada? DRL ada. Enggak, fog lamp ada R. Fog lamp enggak ada. Enggak ada ya? Ada fog lamp. Oh, sekarang enggak ada ya? Enggak ada, fog lamp enggak ada. Oke, okay. Terus selain itu? Terus grillnya sama enggak? Grillnya ganti, beda. 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 Terus. Tapi kalau misalnya nih Bang, ini kan logo Ayla ya. Dia mau ganti logo Daihatsu bisa? Bisa. Bisa ya? Gampang itu mah. Oke, okay, paling dari fitur-fitur seperti pelek sama ringnya? Ringnya beda, tipe R yang tertinggi. Oh, berapa? 14? 15? 14. 14. Oh iya, bukan 15. 15 dong, kan di tipe X. Oke, okay, 13 kecil banget berarti tipe X-nya ya. Oke, okay, terus dari spion? Spion biasa dalamnya retract, udah. Oh, dulunya udah retract? Udah. Oke, okay, kamera mundur ada? Kamera mundur di tipe RADS. RADS, oke. Okay. Sensor? Sensor belum. Belum? Belum ada dua-duanya? Belum. Belum ada. Benar ya? Benar, oke. Okay. Dari head unit pasti beda atau sama? Beda dong. Beda ya? Kalau yang ADS sudah touchscreen lah ya. Touchscreen. Kalau yang non ADS masih standar. Standar banget ya. Standar. Oke, okay, baik. Terus habis itu untuk menghidupkannya? Yang kalau ADS itu pasti stop top bottom ya kan, atau sudah keyfree lah. Okay. Kalau misalkan yang non ADS pasti pakai kunci tapi sudah keyless. Sudah keyless. Ya. Oke, okay, baik. Kira-kira harganya berapa? Kalau untuk Ayla harga mulai dari 130 lah. 130 sampai? Sampai dengan yang tertingginya nih ya, 197.600. Oh. Nah, mendekati akhir tahun 10 sampai 20 juta masuk enggak potongannya? Tergantung nih, pembeliannya apa dulu? Oh iya. Iya. Dibedakan berarti? Beda dong. Cash credit beda ya? Cash credit beda. Oh, tapi di luar sama. Gimana tuh? Lah, kita kan enggak mau nyamain-nyamain sama yang lain. Okay. Kita kan berani beda. Berani beda, beda ya. Beda. Oke. Okay. DP dia enggak berapa? DP untuk startup mulai dari ya 4 juta lah. 4 juta. 4 juta. 4 juta. Angsuran mesti diangka? 3 jutaan lah. Ya kita standar aja, enggak usah tinggi-tinggi. Oke, okay, itu buat yang DP minim ya. DP minim ya. Tapi misalkan dia mau angsurannya murah. Atau dia mungkin ya bicara DP minim kan pasti ada angsuran, data ya. Data, bicara data. Misalkan dia datanya agak kurang ini, dia DP berapa? Kalau datanya kasarnya bad lah, buruk lah ya, data buruk lah ya. Itu 20% masih bisa Kemal tolong. Di angka? 20%-nya di angkanya paling belasan. 11. Iya. 11 berapa angsurannya? Angsuran masih 3 jutaan. Masih 3 jutaan juga ya. Tapi 3 juta rendah ya. 3 juta rendah. Berarti saya mau 500 ribu selama seminggu bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. 500 selama seminggu bisa. Bisa. Ya? Bisa. Atau 1 jutaan sebulan bisa ya? 1 jutaan sebulan bisa, gampang itu. Gampang kecil ya. Oke, okay, cincai lah ya. Cincai lah. Oke, okay, kita ke sebelah ya. Boleh. Nah, ini katanya diskonnya lebih besar daripada ini. Diskonnya lebih besar ini dong. Lebih besar ini kan? Lebih besar ini. 15 sampai 25 masuk enggak potongan? Waduh. Bisik-bisik aja lah kalau enggak lah, gampang gitu mah. Oke, oke, oke. Berarti harga berapa? Sigra. Sigra harga di seran sama 130-an. 130-an. Ini tipe apa nih, Bang Emal? Ini tipe R. R, tertinggi ya. Tertinggi. Di atasnya lagi ada R Deluxe, kalau ini R standar. Oh, bedanya apa sama Deluxe? Bedanya pertama sensor depan dong. Oh, sensor depan. Okay. Terus 3D floor atau karpet. Ya, huh? Terus tulisan Deluxe. Oh, tulisan Deluxe ada ya? Ya, sama grill samping tambahan. Oh, oke, 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 oke. Oke. Range harga dari berapa sampai berapa tadi? Tadi 130 sampai dengan 188.700. 188 apa 183? 188.700 kan matic. Oh. Bener ya? Bener. Udah sesuai hitungan? Udah, okay. Gampang. Oke, okay, baik, baik. Jadi kalian kalau mau lihat harganya nanti di sini atau yeah, kalian nanti kirimin Bang Kebal ya? Iya. Yeah. Atau mungkin akumulasi kreditnya juga bisa dikirimin ya? Iya, yeah, bisa. Gitu. Tambah DP bisa? Tanpa DP ya boleh lah, tapi kita bicara data ya, kita bicara data. Angsuran yang berapa? Angsuran masih kepala 3 pasti. Tanpa DP? Tanpa DP, angsuran okay, 3. Misalnya saya mau angsurannya 1,5. 1,5. Selama 4 tahun. 4 tahun boleh. Oke. Okay. Berapa tuh DP-nya? 4 tahun DP-nya biasanya 1,5 itu di angka hampir 50% lah. Iya. 50%. Berarti sekitar 80? 80. 95 lah. 95 juta ya.
95 juta. Oke, jadi kalian pokoknya kalau masalah pilihan DP, akumulasi nanti bisa dibantu sama Bang Kemal ya. Ya, siap. Atau mungkin leasing kalian mau pakai syariah ya. Ya, banyak kita kalau pilihan syariah gitu. Atau mau leasing yang lain seperti bank-bank yang lain atau kalian punya rekanan sendiri, nanti bisa dibantu sama Bang Kemal. Oke, bonus-bonusnya nanti bisa diobrolin. Obrolin di nomor telepon 0813-1629-9176 Atau Instagramnya? Di Asra De Hasu Kemal. Oke, atau kalian bisa datang aja ke? Jalan Raya Siliwangi nomor 2, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan. Gitu. Okay. Langsung datang aja, sebut nama Kemal. Di situ semua sudah kenal. Sudah kenal, ya? Kenal. Mulai dari security sampai dengan head office-nya. Head office-nya, oke. Okay. Kalau nggak kenal, berarti sales goib. Kalau nggak kenal. Oke, nanti kalian bisa dibantu. Mau test drive, mau trade-in, silakan. Semua. Kita obrolin aja sama Kemal ya. Oke, ada yang tambahin? Boleh. Di momentum ini paling yang hot banget nih ya, itu Grand Max Pick Up. Oke. Grand Max Pick Up itu benar-benar tanpa DP. No, no, tanpa DP. DP gitu. Angsuran di 154 lah. 154 ribu. Oke. 154 ribu tuh untuk Grand Max Pick Up. Pick up. Ya, baik. Diskonnya bisa 50? Wow, amazing. Oh. Waduh. Diskon mah bisik-bisik aja, ntar ketawa tetangga kayak enak. 30-50 masuk lah ya? Wah, lebih lah. Lebih, oke. Okay. Berarti bisa 60. Oke, okay, ada lagi yang minta Bang Kemal? Silakan. Jangan sungkan, jangan ragu, hubungin Kemal. Mau jam berapapun, Kemal pasti bales, ya kan? Oke. Okay. Mau jam 1 pagi gitu, ya kan? Wah, tetap Kemal langsung bales. Tetap ya? Tetap. Nanti kalian pemilik Daihatsu bisa bersama dengan? Kemal. Kemal. Cukup? Oke, okay, thank you Bang Kemal, sehat selalu. Dan kalian langsung japri aja ke Bang Kemal. Kalau kalian udah ngubungin Bang Kemal, nanti kalian bisa chat di kolom komentar, bisa beri saran, nanti kita juga bisa bantu ngubungin ke Bang Kemal ya. Oke, okay, sekian dan terima kasih. Thank you.